Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Yanti Syace. Apa kabar teman-teman semua? Saya selalu ya, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat. Mulai hari ini, ayamnya itu saya nggak ngambil ke gudangnya ya teman-teman. Jadi saya itu sudah ada yang masuki orang baru gitu, anaknya tetangga sendiri gitu teman-teman. Jadi setiap hari, mulai hari ini, kita ayamnya itu sudah menerima bersih, sudah dibersihkan mulai dari usus sama rempeloatinya gitu teman-teman. Nah, jadi tinggal apa? Ngedep, tinggal jual gitu teman-teman, nggak perlu repot-repot bersih-bersih apa jeroannya gitu. Nah, karena ini Pak suami belum pulang ya teman-teman, nanti malam Pak suami itu udah pulang, jadi saya masih tetap bagi tugas sama ibu mertua. Saya di rumah ibu mertua yang jualan di lapak gitu teman-teman. Nah ini tadi ibu mertua sudah siap-siap di sana ya, sudah bawa apa barang-barangnya ke sana, kayak ayam yang sudah di freezer itu sudah dibawa ke sana ya teman-teman. Yuk kita nyusulin ke sana melihat persiapannya itu seperti apa ya. Yuk. Ikutin terus ya, jangan lupa sebelumnya like, comment, subscribe-nya, dan klik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, ikutin terus. Kita masih nunggu kiriman ayam ya teman-teman. Ini sisa yang dari freezer kemarin. Sekarang kita udah siap-siap di sini, di tempat lapak. Ini ayamnya dikocor air, dibersihkan biar seger. Nah, ini barangnya sudah datang ya teman-teman. Ini ada 6 ekor, 14 kilo. Tadi udah diantar. Kemudian ini rempelonya, rempeloati. Oh, ususnya sing mboten dipetakne, Bu. Sekarang saya sudah sampai rumah nih, teman-teman. Jadi saya itu tadi nyusulin ibu mertua sambil bantuin pasang-pasang payung, bantuin persiapan, dan sambil nunggu yang ngirim ayamnya itu datang gitu, teman-teman. Saya apa? Nunggu bayarnya, memastikan ayamnya itu ada berapa dan harganya itu berapa, berapa kilo gitu, teman-teman. Nah, tadi sudah saya bayar juga, udah datang, dan saya tinggal. Kebetulan ini tadi hujan teman-teman, jadi saya cepat-cepat pulang. Ini mumpung si kecil tidur ya teman-teman, jadi saya cepat-cepat mau persiapan masak. Masak, nyuci baju, bersih-bersih lah. Ikutin terus ya kegiatan saya hari ini. Ini namanya terong welut ya teman-teman. Terongnya itu ungu dan kecil-kecil. Seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Sudah berkulit. Lanjut goreng terongnya. Terongnya sudah matang ya teman-teman. Ini lanjut saya goreng semuanya sampai selesai. Okay.
Kemudian ini mau lanjut bikin sambal goreng terong telurnya. Ini bumbunya sudah saya blender ya teman-teman. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar, tomat satu, sama bawang bombaynya separuh. Ini ditunggu sampai airnya menyusut, nanti baru ditambah minyak. Ini sambil menunggu bumbunya ini airnya menyusut, saya mau menyiapkan untuk masak sayur bening ratu ya teman-teman. Ini udah menyusut ya teman-teman airnya, kemudian ditambahkan minyak, ditumis sampai benar-benar matang. Ini tadi lupa nggak beli bawang pre ya teman-teman, tambah bawang pre lebih sedap. Ini tambahkan garam. Sedikit gula. Cukupnya Royco. Kosong ya teman-teman pinggirannya. Dan tambahkan sedikit kecap. Sedikit saja. Ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Kemudian terong sama telurnya saya masukkan. Campur. Ini udah mantap ya teman-teman. Oke, sudah cukup saya masukkan. Tadinya mau bikin sayur bening katu juga ya teman-teman, tapi ini sudah 7:30, itu biasanya saya sudah ngirim sarapan, jadi itu nanti buat biar buat makan siang ibu saya kalau pulang dari jualan ya teman-teman. Untuk sarapan pakai telur sama terong ini aja. Ibu mertua saya makannya pakai nasi merah ya teman-teman. Nasi merah campur beras putih. Soalnya gulanya itu sering naik gitu teman-teman. Ini aja. Nonton TV cek panas.
sik panas. Nembe ngentas sak. Pon kula mandarin. Ini selanjutnya saya mau bikin sayur bening katu ya teman-teman, tadi barusan metik di depan, sama jagung. Ini jagungnya sudah dicuci ya teman-teman, kemudian saya sisir-sisir seperti ini. Ini saya masukkan lengkuasnya. Jadi ini belum mendidih ya teman-teman, saya tutup dulu. Dan kalian tahu teman-teman, ini berantakan sekali. Ini apa? Ini saus La Fonte ya teman-teman, sama anak saya dibuat mainan di cerut-cerut-cerut-cerut di atas kasur teman-teman. Aduh, pekerjaan belum selesai sudah ada aja ini. Tuh, ini pelakunya. Jadi dia itu suka banget buka kulkas itu loh teman-teman. Bukain kulkas tadi, buka-buka sendiri tadi, celananya juga sudah penuh saus, sudah saya ambil, ini belum saya mandiin loh. Aduh. Bener-bener ya. Harus tarik nafas panjang dan harus sabar. Oke, saya mau beresin ini dulu teman-teman. Di sini saya masukkan katunya dulu. Baru beresin kasur ya teman-teman. Gini loh teman-teman, kalau punya anak kecil dan disambi-sambi, padahal udah saya kasih mainan loh. Tapi dia bosen main-mainan pasir. Terus dia buka-buka kulkas itu tadi teman-teman. Gak tahu gimana cara ngakalin biar dia itu gak buka kulkas. Harus dikunci gitu, gimana kulkasnya? Kulkasnya kan gak ada kuncinya ya. Oke, ini saya mau tinggal dulu sebentar. Nah, saya sudah selesai masak ya teman-teman tadi, kemudian udah mandiin si kecil, dan sekarang mau nyuapin ini sayur, ini bukan sayur ding, ini sup telur tomat kemarin. Masih, saya mau nyuapin, aduk dulu ya. Oh ya teman-teman, ini tadi saya nggak ikut ibu mertua tutup jualan ya teman-teman. Keburu ibu mertua sudah pulang duluan. Nah, karena saya tadi masih sibuk ya. Nah, ini tadi alhamdulillah laris manis. Tadi semuanya total sekitar 19 kilo ya teman-teman, dan ini tadi tinggal 3 kilo sisa dagingnya. Alhamdulillah. Habis ini saya mau hitung-hitung kira-kira pendapatan hari ini berapa. Simak terus ya. Dagingnya tadi ini loh teman-teman, sisanya ini 2 daging. Pasangan tangan tutup, mau ditutup. Semua hasil pemasukan dan pengeluaran saya masukkan di buku sini ya teman-teman. Ini banyak coretan-coretan. Ini masih sedikit karena kita masih berapa hari jualan ya. Nah, di sini nanti semuanya tertulis detail di sini ya teman-teman. Tadi pas sarapan nggak saya ambil videonya ya teman-teman. Ini saya makan siang dulu. Menunya sama, sayur katu sama balado telur dan terong. Kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh kita, dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya dengan iman dan takwa, manusia akan selalu berbahagia.